Hello guys, konten kali ini kita akan melihat suasana malam hari di mana ini pukul 12 lewat sekian. Saya akan membendari pipa rawa saya. Oke, kita lanjut. Saksikan terus ya guys. Saya akan menyebur di rawa ini guys. Saya tidak takut sama sekali dengan hantu, tapi yang saya takutkan ialah binatang-binatang di dalam rawa ini guys. Guys atau bestie. Oke, kita lanjut bestie. Bagi kalian yang sedang asyik menonton video ini bestie, tolong sebarkan ke nyokap bokap kalian atau ke kakek kalian, nenek kalian, untuk bantu support saya guys. Di like, di komen, dan di share video ini sebanyak mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Ya bestie, nampak gelap sekali bestie. Saya hanya menggunakan senter HP saya bestie. Kalau HP ini nyebur dan mati, dan saya juga tidak tahu lah bestie gimana bestie. Intinya saya lagi mencari pipa saya bestie yang ada pelampung ininya, pelampungnya warna merah bestie, tapi nggak kelihatan bestie. Tolong bantu saya bestie, coba bestie bantu saya bestie. Tolong dibantu bestie. Dan yang terjadi saya tidak menemukannya bestie. Saya menemukan yang ini malah bestie. Itu apa bestie? Saya lupa bestie namanya apa bestie, kecubur atau saya lupa. Dia lagi bertelur bestie, warnanya pink bestie. Ukurannya cukup lumayan besar bestie. Pasti jenis kelamin betina ini bestie. Nah, kita lanjut bestie. Siapa yang tahu silakan komen di bawah bestie. Oke bestie, saya masih mencari pipa saya bestie. Pipa saya yang mana bestie ya? Saya cari terus bestie. Ini kedalamannya cukup dalam ya bestie ya, di malam hari yang sangat sunyi dan sepi, hanya rembulan yang menemani. Bestie saya bagus sekali bestie. Setelah beberapa menit waktu itu berlalu bestie, saya memutuskan untuk pulang bestie. Bukan saya menyerah, tetapi saya goyang-goyang, siapa tahu airnya itu nanti pas saya di mesinnya, dia akan mengalir dengan jernih. Dan air rawa tidak jernih bestie. Oleh sebab itu mari kita balik ke rumah bestie ya. Oke, thank you. Oke bestie, saya coba. Alhamdulillah bestie, hidup bestie. Alhamdulillah airnya mengalir dengan cepat bestie. Nah, sebelum itu saya lupa untuk memvideokan gimana prosesnya saya menghidupkan menggunakan mesin ini bestie ya, dan saya cepat sekali piece opernya. Nah, thank you. Terima kasih bestie ya. Dan kenapa alasan saya untuk menghidupkan mesin ini lagi? Alasan saya hidup. Memang ini saya perlukan karena tempat ini kurang, tempat ini susah air bestie. Berhubung air rampungan hujan saya mau habis bestie, lebih baik saya memakai air hujan lebih baik bestie, karena mandi pakai air ini gatel sekali bestie. Dan nampaknya saya menemukan sesuatu di belakang punggung saya bestie. Itu apa bestie? Oke bestie, dan saya membasuh pakaian saya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dadah bestie.